Kebetulan di tenis meja ini kan satu orang hanya boleh main 3 nomor maksimal. Jadi saya main 3 nomor, 3-3-nya dapat medali emas. Saya dapat 3 medali emas di beregu kelas 10, ganda kelas 10, tunggal kelas 10. Ini dapat perak. Saya dapat medali emas 3 dari cabang tenis meja kelas 5, wheelchair. Presiden SBY didampingi Ibu Negara beserta Wakil Presiden Budiono dan Ibu Herawati Budiono menerima kontingen penyandang difabel Indonesia di Istana Bogor. Kontingen ini adalah juara umum event olahraga ASEAN Para Games ke-7 yang diselenggarakan di Myanmar pada tanggal 14 hingga 20 Januari 2014. 99 di antaranya adalah medali emas. Prestasi ini kita raih dengan berhasil merebut 99 medali emas, 69 medali perak, dan 49 perunggu. Indonesia menjadi juara umum juga pada cabang olahraga renang, juara umum pada cabang olahraga tenis meja, dan juara umum pada cabang olahraga catur. Sedang cabang olahraga yang lain juga memiliki prestasi yang baik dan dapat terus ditingkatkan dalam pembinaannya seperti atletik, angkat berat, dan lain sebagainya. Hal yang menarik perlu kami informasikan bahwa kontingen Indonesia dalam event ini hanya berjumlah 175 orang. Terdiri dari 150 atlet, 25 pelatih, asisten pelatih, dan ofisial yang merupakan kontingen tersedikit dari 5 besar kontingen lainnya. Presiden SBY juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas pencapaian prestasi para atlet difabel Indonesia ini. Sebagai wujud nyata perhatian yang diberikan pada para atlet difabel, Presiden SBY memberi instruksi langsung menyangkut kelengkapan fasilitas. Itu atas nama negara dan pemerintah dan selaku pribadi, saya ingin mengucapkan selamat, terima kasih, dan penghargaan kami atas prestasi yang luar biasa yang ditunjukkan oleh saudara-saudara semua. Yang bangga bukan hanya SBY atau Ibu Ani atau Pak Budiono, tapi rakyat Indonesia. Saya mengikuti hampir tiap hari karena Pak Roy Suryo juga terus mengupdate perolehan medali tiap hari. Sama dulu pada saat ASEAN, hanya ASEAN kita kurang beruntung. Setelah dulu tahun 2011 menjadi juara di Palembang, kemarin kita berada di posisi yang ke-4 karena saya tahu banyak cabang olahraga yang tidak dikuasai oleh atlet-atlet Indonesia. Tapi kali ini Tuhan Maha Adil, dan apa yang saya ikuti pertambahan medali baik emas, perak maupun perunggu, Ibu Ani juga sering mencatat menyampaikan ke saya hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih yang tulus kepada semua pahlawan yang telah mengharumkan nama bangsa kita. Saya bisa merasakan kebahagiaan dan kebanggaan saudara semua. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya itu berkumandang di luar negeri hanya dalam 2 event, 2 peristiwa, yaitu ketika Presiden Republik Indonesia melakukan kunjungan kenegaraan di negara-negara sahabat
di seluruh dunia. Dan ketika putra-putri Indonesia mendapatkan medali emas dalam berbagai pertandingan, saya kira Indonesia Raya berkumandang berkali-kali di 99 kali. Saya kira memecahkan rekor. Kalau indahnya lagu Indonesia Raya yang diperdengarkan di Nambitio di Myanmar itu didengar oleh seluruh rakyat Indonesia, pasti mereka juga bersuka cita dan bahagia. Menteri Pemuda dan Olahraga melaporkan kepada saya, dan saudara juga sudah mendengar, mengapa tidak semua cabang olahraga untuk paralimpian ini bisa diikuti. Karena peralatan yang masih kurang, maka saya instruksikan segera direncanakan untuk pengadaan semua peralatan. Dengan demikian kita bisa mengukir sejarah lagi di masa depan. Sampaikan salam saya kepada para keluarga, dan saya juga menitip terima kasih pula kepada keluarga yang ada di rumah, tentu atas pemberian semangat, pemberian motivasi, bantuan, dan juga kasih sayang yang diberikan kepada saudara semua sehingga bisa berhasil menjadi juara umum. Tentu para pelatih, para official, para manajer semua juga tidak kecil andilnya. Atas nama negara dan pemerintah dan selaku pribadi, saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dan tentu terima kasih serta penghargaan perlu saya sampaikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan semua jajarannya yang juga memberikan perhatian yang penuh terhadap pelaksanaan para games di Myanmar ini. Sekian saudara-saudara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir acara, Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono beserta Wakil Presiden Budiono dan Ibu Herawati Budiono menyalami seluruh atlet difabel yang tergabung dalam kontingen Indonesia. Kebetulan saya memang pengagumnya Pak SBY. Ketika pada saat pemilihan presiden, memang saya coblos Pak SBY agar ada perubahan-perubahan ya mengenai khususnya buat orang disable. Dan ternyata memang harapan saya terkabul dengan Bapak Presiden SBY. Alhamdulillah bisa membanggakan negara juga, terus buat keluarga juga. Pokoknya senang. Kontingen sang juara.